Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan info berkenaan dengan satu berita daripada Berita Harian Online. Gaza hampiri bencana, 1 juta penduduk bakal kebuluran. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Gaza berada di ambang bencana kemanusiaan dan 1 juta penduduk Palestina akan berhadapan kebuluran tidak lama lagi. Tanpa bantuan luar, Gaza yang mempunyai hampir 2 juta penduduk dan menghadapi kepungan rejim Zionis dan Mesir selama 12 tahun bakal menjadi wilayah paling teruk terjejas. Case scenario paling buruk adalah kami tidak mampu terus memberi makan kepada separuh penduduk Gaza. Kami terpaksa menutup sekolah, penduduk tidak akses kepada sistem penjagaan kesehatan, dan kami perlu kurangkan pekerjaan, kata pengarah pejabat UNRWA Washington DC Elizabeth Campbell. Jom bantu rakyat Palestina dengan menyertai penajaan keluarga miskin ini. 1. Jumlah terkini keluarga miskin Palestina yang masih mencari penaja adalah sebanyak 212 keluarga. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.